Halo guys, balik lagi dengan gue Agung 90. Dan di video kali ini gue bakal berbagi lokasi farming dari Sunbear Root. Ini untuk Sunbear Root emang agak susah buat didapetin. Dan untuk lokasi yang pertama itu ada di Hua Wars. Ini ada beberapa di sini. Jadi kita langsung aja ke sana. Di Hua Mars. Ini dia. Oke, kita langsung coba cari aja untuk Sunbear Root. Ini. Nah, ini dia. Ini untuk jenis pohonnya Sunbear Root kayak gimana ya? Kayak bonsai gitu, tapi kan dia gede. Dan kayaknya daunnya kecil-kecil gitu. Tapi kalau untuk yang ini nih nggak bisa nih, guys. Nggak tahu kenapa. Padahal ini sama jenisnya. Tapi nggak bisa. Jadi ada yang tertentu yang agak sedikit lurus pohonnya itu bisa buat ditebang. Ini kayaknya nggak bisa juga. Kita naikin dulu kah? Nggak bisa juga. Yang ini juga nggak bisa. Jadi ada pohon-pohon tertentu yang emang nggak bisa dan bisa untuk ditebang. Oke, kita coba cari aja. Ini di sepanjangan di Womars ini banyak banget. Nggak terlalu banyak sih, tapi ya lumayan lah. Oke, kita lihat lagi. Oh, sorry, ini kita mau ke Stone Gate. Kita coba cari aja di sini. Ini kemungkinan bisa. Wow. Oke, ini yang untuk yang ini bisa nih, guys. Kita pindah lagi. Oke, ini dia. Untuk yang ini bisa juga. Jadi sampai ke stone pun ada nih. Oke, jadi itu dia untuk lokasi pertama untuk farming Sunbear Root. Ini ada di sepanjang di Womars. Sampai ke Stone Gate dari sini sampai sini. Itu bisa kalian cari aja. Lumayan banyak. Dan untuk lokasi yang kedua itu ada di sini, guys. Nah, ini dia untuk lokasi yang kedua. Dan kita langsung ke sana aja. Oke, ini dia untuk lokasi yang kedua. Dan kita coba langsung cari aja. Oke, ini dia. Kita dapat satu untuk Sunbearer. Kita coba cari di bawah. Oke, kita dapat lagi. Ini lagi. Kalau misalkan yang di sini nih rata-rata bisa diambil, guys. Kita coba naik ke atas. Ini ada musuhnya sih. Kita lawan dulu aja. Oke, kita ambilin lagi yang di atas. Ini berarti paling gampang dapetin Sunbearer di sini, guys. Soalnya di sini udah bisa semua untuk dipotong. Kalian bisa ke bawah lagi. Ini oh, kalau misalkan yang ini Cuy Hua Wood. Nih. Ini Sunbearer. Oke. Oke, guys. Jadi itu tadi untuk dua lokasi dari Sunbearer Wood. Untuk lokasi yang pertama itu ada di Hua Mars, walaupun di Hua Mars nggak terlalu banyak dan ada sebagian pohon juga yang nggak bisa dipotong. Ini dia. Di sini. Dan untuk lokasi yang kedua itu ada di sini, guys. Dan kalau misalkan di lokasi yang kedua ini lumayan banyak, jadi untuk pohonnya pun semuanya bisa dipotong. Oke, jadi segitu dulu untuk video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Gue Awang, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.